Halo sahabat gamer, selamat datang di channel Acung Ahyor. Oke, baiklah, seperti biasa mengajak kalian untuk bermain game karena channel ini menghadirkan segala jenis game. Oke, di sini kita bakal main Modern Warship lagi guys ya. Kita sudah lama tidak memainkan game ini dikarenakan lelay guys ya, jadi saya pensi gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa lagi main gamenya dengan bisa pokoknya pakai rata kanan ya guys ya grafiknya ya. Kalau kalian lihat di sini ya visualnya grafiknya oke, saya tinggikan gitu. Kalau kalian nggak percaya, saya masuk di pengaturan nih guys ya. Kenapa saya nggak langsung mentokin sangat tinggi gitu kan? Karena ini apa namanya? Bukan nantinya nge-lag ya, bukan, nggak bisa kok ini guys. Tapi masalahnya saya nggak begitu suka sama grafik yang wow banget gitu ya. Maksudnya ya senang-senang aja guys. Yang penting kayak visualnya kayak gini udah bagus kok. Oke, langsung saja kita bakalan main game ini lagi kembali. Tapi gua nggak review kapalnya karena saya lama pensi, jadi ketinggalan banyak kapal gitu, nggak bisa beli-beli lagi seperti dulu ya kan. Oke, tapi saya bakalan coba apa namanya mencoba untuk mencoba HP ini apakah bisa main ya guys ya. Ya bisa sih, tapi gua mau coba tes gitu ceritanya gitu kan. Saya bakal pakai USS Enterprise ini, pernah saya review dulu. Jadi ya oke, saya pakai lagi kembali karena ini mantap sekali kapal induk ini guys. Amerika ya guys. Oke, seperti biasa saya bakal main di bot. Tapi yang berbeda gitu guys ya, coba ya dengan cara rata kanan ya, kita mainnya di grafik full HD gitu. Dan ini juga bahasanya ada baru ya, bahasa Inggrisnya itu diperbarui itu. Oh iya. Prepare for engagement. Fire. Fire. Wow 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 wow, lumayan luar biasa grafiknya ya. Baru kali ini aku rasain grafik kayak gini anjir. Sumpah. Ya kalau kalian yang pengen gua record lagi game ini Modern Warship ini, maksudnya balik lagi kayak dulu gitu ya, komen aja di bawah. Tapi gua masih bingung nih kita mau review apa ya, karena Modern Warship sekarang itu udah kayak gimana ya, battle pass-nya itu kayak gimana gitu, terus di toko kapalnya itu kosong, maksudnya nggak terlalu di update gitu sama developernya ya, kebanyakan itu di battle pass dia fokusnya. Jadi gue bingung loh mau reviewnya gimana ya kan. Yaudah kita ini fokus aja dulu sini. Kita lihat pesawat jetnya guys, grafiknya kalau pesawat jet ya gila. Gue pakai SU-57 ya, Falcon ini pesawat lama nih. Ini pesawat lama guys. Di mana musuhnya? Ntar biasanya saya ini naik dulu di atas ya, habis itu ke bawah ya. Waduh, dikejar gue ya. Ya enggak, bentar kita pulang dulu guys. Waduh ya, mau ini lagi. Oke. Kita lawan di sana guys. Waduh. Parah. Wow. Ya, sakit bener bot sekarang ya. Parah. Gila, botnya kayak player. Kayak player, bang. Sumpah. Ampun dah, sumpah sih. Keep player guys ya. Gila, sekarang itu kayak gini cuy.
Bayangkan itu ya. Kayak nggak ada gunanya lagi ya. Kita punya ini pertahanan itu sudah lemah banget. Aduh, mampuslah kapal indukku. Sumpah. Keroyok guys ya. Aduh, parah. Mati dia. Mati induknya guys. Kita sendiri nih mainnya nih. Waduh. Harus isi peluru. Oke, back it. Let's go. Ini kesempatan kita untuk meminiskan, meminiskan guys ya. Sumpah sih musuhnya cuy, sangar guys ya. Bot ini kayak gimana gitu ya. Ini juga kapalnya apa ini, kok kuat banget ya. Gila cuy, gila. Wuuu. Waduh, sekarat. Sumpah sekarat. Gila sekarat gua. Oh my god, jadi keroyok guys. Gila nggak bisa ini. Oke, satu lagi ya. Gila mati gua. Kapal ini bisa sekarat. Sumpah sekarat. Itu kapal apa? Aduh. Sumpah si bot sekarang kayak player cuy. Gila. Ya tapi ya saya juga nggak terlalu apa ya. Maksudnya gue ini fokus di grafik aja sih. Mau ngetes gitu. Kita coba lagi. Kita serius, berusaha kita serius ya. Let's go menggunakan kapal induk Americans. Surprise. Stop ahead. Caranya tuh kita bakal ambil ke sini sih. Squad 22 ready position. Oke, kita ambil kiri kanan ya. Ini karena lama tensi dari ini gamenya. Gak pro lagi kayak dulu. Iya. Gak juga sih ya guys ya. Biasa aja sih. Karena tensi gitu udah. Gak tau mainnya lagi, lupa. Oke, kita fokus menghancurkan dulu kapal-kapal kecilnya nih. Mereka nih. Kapal apa namanya? Oke. Okay. Yap. Dakil ya, dakil. Nah, mantap sekali, Bung. Ayo, Bung, kita naik ke atas dulu, Bung. Kita ambil apa namanya? Ambil udara segar ya. Habis itu kita menukik ke bawah. Alright. Iya, di mana dia? Kita target pasang ya, kayak elang kita ya. Wah, nggak kill, nggak kill. Gitu. Itu kapal selam di sana. Ya, habis peluru guys, kita pulang dulu nih. Jadi, waduh, sekarat. Gila, kita parah. Alpha 22. Oke, tanggung banget. Mission accomplished. Go back to the base. Malum ya guys ya, karena kita udah nggak lama. Wow, malah. Kita menang guys. Kita kill 2 ya. Wow, lumayan. Oke, kita coba lagi kapal apa lagi ya? Ya, kita ini di sini pengennya apa namanya? Review grafiknya aja. Walaupun udah lama ya kan.
tapi masih suka nih kita sama gamenya ini karena grafiknya bener-bener miwow sekali ya. Kita pilih mana lagi guys? Bagus ini sih ya, es gitu di salju guys ya, salju ya, bat di es lah, di kutuk utara kayaknya, kutuk utara ini. Pakai kapal selam ini, kapal selam Cina ya. Yup. Wih, di mana jalurnya sih, di mana? Oh itu mana sih? Oh ini guys. Oke, belum kelihatan musuhnya ya. Kita pakai chain type 100 ya, tipe 100 Cina. Oke, sudah terlihat. Ayo bang, cover me bang. Kita turun ke bawah guys. Gila sih, paling gue suka nih amnya ya, voice dari Amerika nih, US. Sumpah sih, gila. Cuman ini apa namanya, dia nggak bisa itu ya, nggak bisa ngerudal dari air, dalam air gitu, karena ini si kapal selamnya dimodifikasi, apa sih dimodifikasi, rudalnya ini cuman untuk khusus udara gitu. Maksudnya dilontarkan di luar, tapi sakit loh. No, tuh kan, aduh lupa lagi. Kenapa pencetkan ini suka? Yeah, kill satu guys. Kita mundur karena ada torpedo di situ ya. Aduh, di belakang lagi ada teman sih lagi. Terpaksa kita maju guys. Tapi tenggelam ya. Kita tenggelam. Waduh, kena. Kita kena. Aduh, kena lagi. Semoga tidak kena lagi. Iya, tidak kena guys. Alhamdulillah. Karena ini berat kapalnya, si kapal selamnya nih, jadi makanya dia nggak bisa menghindar ya. Waduh, apa itu laser guys? Tapi belum, nih gue nggak dapat kapal itu ya. Ya kapal terbaru sih itu. Wih, barengan kita nih, yeah. Kita dilindungi sama Jiral 01 ya. Waduh, apa tuh? Waduh, pesawat guys. Kita berhenti dulu. Baru lah langsung sekali bus tanpa ampun guys. Masih tebal kita ya. Ayo musnahkan mereka, tinggal gua lagi. Ayo, let's go. Yes, kill satu, enggak ada, cuma satu doang. Mana lagi ya? Ini di belakangku guys. Gila, di belakang guys ya. Di belakang nih. T-Course 120. Oke, baiklah, Captain. Captain ya, gue Captain. Oke, tapi masalahnya di balik batu dia ya. Kita susah ini. Berat lagi nih. Berat banget kalau beloknya ya. Starboard turn. Oke, udah mati sih guys. Oke lah, bimbong meninggoy. Yap, ada sedikit ya, kita pakai. Iya. Aduh, nggak dapet. Oke guys, dia di sana guys. Kita ambil ahli ya. Kita samperin guys ya. Missile ready, go. Launcher! Yeah! You're dead, baby! You're dead! Woo! Yeah, guys! Kita meninggoy. Dia meninggoy, guys, ya. Kita pilih mana lagi? Ini yang terakhir, ya, guys, ya. Okay, saya pakai ini aja, ya. Ini ada Yamato, guys, ya. Yamato ini. Iya, Yamato itu Jepang Admiral. Ini USS CG ya. Ini kayaknya yang baru ya. Lupa sih ini, gue pakai ini, masih ingat ini guys, GTX 690 dijadikan rudal ya.
tapi wow, lumayan dahsyat kayak nuklir gitu, sumpah sih. Ya waktu zaman-zamannya April Mop ya. Gue masih ada sisa satu gitu, gue jual satu gitu kan. USS CG X21, tapi udah lama rilis kayaknya nih kapal ya. Ini saya pakai meriam, gue lupa namanya meriamnya nih, kayak meriam kayak gini guys. Nah. Left turn, take call 070. Aduh, susah kayaknya kalau menang di ini ya. Agak sangar gitu dia. Jadi kita harus bersembunyi ya. Sambil nembak, left sambil turn, sembunyi. Take call 070. Oke. Oke, ada musuh terlihat di sana. This is not a trial. Oh yeah. Captain has the con. All hands on deck. Okay. Silos transfer target package Alpha Bravo 22. And 25 knots. Nuklir GTX guys, nuklir GTX, bayangkan guys ya. Aduh, kita sembunyi dulu. Boom. Nuklir guys ya, nuklir GTX. Yeah baby, kill. Eh belum ya, cuma satu doang ini gua killnya. Ayo ayo, bisa yuk. Kill dua yuk. Yeah, let's go. Yeah, dua kill. Mana lagi musuhnya? Ayo, teman-teman. Aduh. Oke guys, kita tunggu guys. Mana dia? Yes, sampai dia cuy. Kena nuklir lu! Boom! Aduh, meleset guys. Ya ampun. Ntar kita ambil ahli ya, kita kesini ya. Easy boy. Aduh, depanku lagi. Laser dia pake ya. Let's go. Mamam tuh nuklir GTX, RTX. Hancur dia ya. Gila, hancur dia guys. Makan tuh ya. Oke, kita samperin guys ya, depan sana dia. Oh, depanku langsung ya. Nuklir GTX incoming. Boom. Kill 4 guys ya. Oke, ya mungkin segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Ini hanya ya di part 31 ini saya hanya review apa namanya grafiknya aja ya, karena saya pakai ini Poco F4 jadi oke okay. Ya tapi kalau kalian mau pengen balik lagi kayak dulu gua review kapal, tapi review kapal apa lagi ya, karena developer itu dia fokus di sini lagi ya, dan itu kadang ampas gitu guys. Nih sekarang nih, yang sekarang nih musim Februari ya, JS Mogami kayaknya nih, kapal Jepang ya, antara Korea sama Jepang ya. Mogami kayaknya Jepang sih, iya Jepang benar-benar. Ini kapal Jepang ya. Oke, ini termasuk baru juga ya karena Februari gitu guys. Ya kenapa baiklah guys ya, menurut kalian gimana? Tapi kalau urusan gua ambil ini lagi udah terlambat sih kayaknya ya, nggak bisa ambil lagi sini JS Mogami guys.
Udah terlambat guys ya. Lagi gue masuk di berapa? Battle Pass 4 ya, masih jauh ini. Karena gue malas gitu nyari ini kerja misi buat poin Battle Pass gitu ya. Aduh, kapan ya ada dijual lagi di toko kapal gitu ya? Ini cuma sampai di sini doang. Oke, sini. Ya ada baru juga sih, cuman kapal induk gitu ya. Ya ada baru juga. Ini Zuikaku ya. Sama ya kalau ini udah lama. Ya, oke, bye guys.